Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bilhuda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd, ikhwani dan ikhwati yang dirahmati oleh Allah, calon-calon penghuni surga yang semoga segera datang jodohnya bagi yang belum menikah, dan semoga yang sampai di sini kita enggak cuma berteman di sini aja, tapi terus dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa bersama-sama di dalam surga firdaus bi ghairi hisab. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sangat bersyukur bisa memandang wajah-wajah antum, wajah-wajah yang sudah lapar menanti buka, dan semoga kita bisa bertahan sampai maghrib datang dan diberikan oleh Allah doa yang kabul, karena waktu mendekat dengan berbuka adalah momen di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, waktu yang singkat ini marilah kita mengingat satu kejadian besar yang terjadi waktu di 17 Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang bersama 313 pasukannya, yang awalnya adalah niat untuk menghadang kafilah dari Abu Sufyan yang akan pulang dari negeri Syam. Ini berdiri boleh kan? Boleh kan? Boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Abu Sufyan dan kafilahnya akan pulang dari Syam untuk menuju Mekah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pasukannya sebesar 313 orang dengan 70 onta yang mereka miliki, dengan 8 pedang yang mereka bawa, dengan cuman 3 kuda yang mereka miliki, dengan makanan dan persediaan yang sangat sederhana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghadang kafilah Abu Sufyan yang membawa barang-barang dari Mekah, barang-barang yang dulunya ditinggal oleh orang-orang Muslim ketika mereka hijrah ke Madinah. Maka ketika hijrah ke Madinah, barang-barang itu dirampas oleh Abu Sufyan, dirampas oleh Abu Jahal dan lain sebagainya, maka dibawa untuk dijual ke Syam. Pulangnya mereka ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika Abu Sufyan mendengar Nabi Muhammad SAW akan menghadangnya di Badr, maka Abu Sufyan mengirim seorang kurir yang bernama Abu Dhamdham. Dikirim untuk segera ke Mekah, memberitahu orang-orang yang ada di Mekah untuk segera menjemput Abu Sufyan agar mereka menemani Abu Sufyan pulang ke Mekah menghadang apa yang akan didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menghadang kafilah tersebut mendengar bahwa Abu Sufyan telah lolos lewat laut dan lewat jalur yang lain. Setelah itu Nabi Muhammad juga mendengar dalam singkat cerita sudah datangnya pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal yang hendak berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saat mengetahui bahwa mereka akan berperang dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menanya seluruh anggota yang sejumlah 313 tadi. Ditanya oleh Rasul SAW, bagaimana wahai teman-temanku yang dari Muhajirin? Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah kita akan terus atau kita akan pulang ke Madinah? Maka orang-orang Muhajirin mengatakan, kita akan terus berperang ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang Muhajirin menjawab, kita akan berperang ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasul SAW, kita akan berperang ya Rasulullah. Sampai 3 pertanyaan. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad yang dari golongan Ansor Madinah mengatakan, tampaknya engkau mengharapkan kami ikut berperang denganmu ya Rasulullah. Demi Allah,
jangankan engkau ajak untuk berperang, masuk laut pun kita siap, ke laut kita siap ya Rasul. Ini yang dijawab oleh teman-teman dari Madinah. Akhirnya datanglah orang-orang dari Mekah bertemu dengan orang-orang yang menjadi pasukan Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hal ini harus kita ketahui karena hal inilah yang menjadikan awal tonggak kebangkitan Islam setelah itu. Dan ketika tanggal 17 Ramadan mereka sudah melihat pasukan yang sudah berdiri di sana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3000 malaikat untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka dibantu oleh iblis yang menjelma menjadi seseorang bernama Suraqa bin Malik An-Najdi yang siap untuk membantu mereka. Sehingga orang kafir merasa sukses. Boleh kan ngomong kafir? Boleh? Boleh. Maka dia menemani orang-orang kafir tersebut untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika si iblis yang menyerupai Suraqa bin Malik melihat malaikat Jibril turun dengan kudanya yang bernama Khayzum, yang awalnya dia berjanji untuk menemani orang-orang yang kafir, dia langsung putar balik, ambil langkah 1000, dia pun segera berlari. Iblis tadi berlari sehingga Abu Jahal mengatakan, "Hei Suraqa," padahal bukan Suraqa, siapa tadi? Iblis. "Hei Suraqa, kamu mau kemana?" Suraqa mengatakan, "Emang lu gak kelihatan? Kamu gak ngelihat itu di sana?" Dia melihat apa? Gak ada apa-apa ya, cuma 300 orang aja. Dia gak ngelihat di atas para sahabat ini ada 3000 malaikat yang udah siap untuk menerkam orang kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka setan pun berlari, dia mengatakan, "Inni ara ma la tarawna," saya melihat apa yang tidak kamu lihat. "Inni akhafullah," saya takut kepada Allah. Maka setan pun segera lari ke laut. Enggak lama turunlah malaikat dan akhirnya orang Islam diberi kemenangan dalam peperangannya. Hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah, tentu saja topiknya enggak sesingkat yang saya sampaikan ini. Karena pernah saya nyampaikan yang lebih lengkap, itu 1 jam aja enggak cukup. Tapi waktunya sekarang kurang. Apa yang saya ingin sampaikan di sore yang sangat mulia ini, marilah kita meniru apa yang dilakukan oleh orang yang ada di Badar. Apa yang mereka kemukakan, mereka mengikuti apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dengan keinginan mereka mau untuk membantu Rasul dengan kemampuan masing-masing yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kalau antum suka nonton film Avengers, ya toh? Avengers yang Infinity War, tahu kan? Antum suka Nusa atau Avengers? Ada kan filmnya waktu Ruth mengasih kayu buat palunya Thor, tahu kan? Itu meniru dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya apapun yang ada zaman sekarang itu enggak lebih hebat dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Seorang yang bernama Ukasyah ketika berperang pedangnya putus. Maka dia datang ke Rasul, dia lapor, "Nabi, pedang saya putus gimana?" Rasul langsung cari kayu. Diambil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini pakai ini aja." Dia lihat kayu, "Iya pakai aja." Begitu dia berjalan sebentar, kayunya itu dirubah oleh Allah menjadi pedang, hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Sehingga dipakai di 5 peperangan sehingga Ukasyah akhirnya meninggal di perang Yamamah menggunakan pedang yang awalnya hanya kayu yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi sahabat yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, matanya kena panah. Yang satu dia enggak bisa ngelihat. Dia dapor ke Rasul, "Ya Rasul, mata saya enggak bisa ngelihat. Apa yang saya lakukan?" "Oh, maju-maju sini." Dikasih ludah sama Rasul. Mujizat ya. Kemudian dipesut matanya, didoakan Rasul, melek lebih terang dari yang enggak sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita lagi sakit mata, don't try this at home. Ke dokter. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW waktu melihat salah satu sahabat yang enggak bisa ngelihat, maka dipesut matanya dengan liur beliau dan diberikan oleh Allah kesembuhan yang luar biasa. Maka di momen yang sangat istimewa ini, ada salah satu saudara kita yang akan masuk Islam, kita persilahkan untuk bisa segera menyaksikan syahadat di hadapan antum semua dengan semangat Badr, semoga diberi kekuatan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
aku kewari. Biasanya kalau pengajian ada airnya, Hijrah Fest ini saya rasa perlu ya diperbaiki lah untuk tahun-tahun ke depan. Bismillah. Di sini di. Bismillahirrahmanirrahim. Mau jelaskan yang mana? Ini. Mas juga. Satu. Mas juga. Antum. Dua. Anas yang... Iwan satu, akhwat satu. Saya yang akhwat aja. Langsung diikutin ya. Ini kan lemiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasul Allah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga diberikan oleh Allah Islam yang kuat, diberikan iman yang kuat, diberikan segala kemudahan dalam kehidupannya, dan kita yang melihat dan menyaksikan kelak juga disaksikan oleh Allah di hadapan di yaumil qiyamah menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allahu Akbar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kama nawa salafuna salihun fi nafsi ma tarawatu sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Dan Wendy juga adalah mualaf ya yang mendampingi. Alhamdulillah. Dia ingin sekali tadi mengajak takbir. Alhamdulillah. Sekarang kita minta untuk Gurunda Habib Novel untuk mendoakan ya kedua mualaf ini dan yang lainnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mudahkan lisan kami untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini, dan telinga kami mendengarkan dua kalimat syahadat ini, dan hati kami meyakini kebenaran dua kalimat syahadat ini. Ya Allah, mudahkan pula kelak saat sakaratul maut kami mengucapkannya dengan lantang dan tegas, mengucapkan dengan lisan, dengan hati, dan dengan segenap tubuh kami. Ya Allah, kami titipkan syahadat ini kepadamu ya Allah, dan kembalikan kepada kami setiap saat, terkhusus saat kelak kami menghadapi malaikat Israel. Ya Allah, kami hidup dengan dua kalimat ini, dan wafatkan kami dengan kalimat ini, dan bangkitkan kami kelak semua dengan kalimat ini. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil amin. Amin. Masya Allah, semoga diberi Allah kekuatan imannya, diberikan kekuatan Islamnya, dan bisa jadi teman fit dunia wal akhirah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semoga semangat Badr ini masuk ke semua yang ada di kita. Dan saya perlu ingatkan, kalau ada seseorang yang mau masuk Islam, segera diislamkan, jangan nunggu waktu. Seperti tadi ini, kalau imang sudah siap, segera diislamkan, jangan nunggu ustadznya dulu, karena selama ada momen dia belum masuk Islam, itu momen berarti kita nahan seseorang untuk mendapatkan hidayah. Jazakumullah khairan kathiro, jangan lupa bukanya pakai kurma dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دعوهku di jalan hijrahku. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah seorang yang sangat lemah lembut, memiliki sifat rahmat yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Eh Nabi Muhammad, kata Allah, "Kalau kamu berhati keras, kemudian kamu kasar, tidak memiliki sifat rahmat yang tinggi, maka mereka akan lari daripadamu." Itu adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah itu ibarat nanam bibit. Antum enggak tahu, bibit itu kadang-kadang antum jatuh bibitnya. Kemudian antum tinggal, tiba-tiba beberapa tahun kemudian sudah tumbuh tanaman. Makanya saya pernah ada orang ke rumah saya tiba-tiba dari Kalimantan, dari Dayak. Dia datang sudah pakai hijab, kemudian dia datang ke rumah pengen mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya tanya, kok jauh, kok kenal sama saya? Saya jauh di Semarang, kok bisa kenal? Iya, saya dengerin video Habib di Facebook, kemudian hati saya tergerak, saya menangis, saya pengen ketemu Habib, saya pengen yang nyahadatin saya Habib. Saya gak nyangka, kalau ketika saya ngupload video itu di Facebook, akan ada orang yang datang ke rumah. Saya enggak nyangka. Tapi siapa yang membuat itu semuanya? Hidayah itu di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu bukan di tangan kita. Jangan khawatir kalau antum itu hijrah. Kemudian antum dikatakan ini, dikatakan itu. Terus jalan, terus istiqomah. Yang penting antum ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Maka jalan antum akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang sahabat, dia telat sholat. Ketika telat sholat takut masbuk, dia lari-lari. Jadi sampai kedengaran suara di masjid itu. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai zikir, beliau tanya sama para sahabat, siapa tadi yang lari-lari supaya enggak masbuk, kata Nabi. Kemudian dia semangat. Pikirnya dia mau didoakan sama Nabi. Dia kemudian dipuji sama Nabi. Dia angkat tangan, saya wahai Nabi. Saya takut masbuk Nabi. Saya mau ikut dari awal sholat sama antum. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bilang, zadakallahu hirsan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah nambah semangat kamu. Tapi wala ta'ud. Jangan diulangi ya. Caranya salah ya. Didoakan dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi itu sudah senang didoakan sama Nabi, ayem didoakan sama Nabi, baru diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pernah juga terjadi di zaman kedua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang sudah sepuh, sudah tua, cara wudunya salah. Kemudian ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melihat orang ini yang sudah tua, cara wudunya salah. Kalau mereka berdua langsung ngingetin, Pak, wudhunya salah, Pak, pasti sakit hati. Masa anak kecil ngajarin orang yang sudah tua lebih pengalaman. Tapi bagaimana, apa yang dilakukan oleh Hasan dan Husain? Maka Sayyidina Hasan bilang sama adiknya, hei Husain, kamu pura-pura wudhunya salah seperti bapak tadi di sini ya. Nanti kamu saya tegur, nanti kamu saya benerkan wudhunya. Kemudian Sayyidina Husain wudhu. Wudhunya dipersiskan, disamakan dengan orang tua yang tadi. Supaya orang tua tadi enggak sakit hati. Anak kecil masih kecil Sayyidina Husain ini. Kemudian Sayyidina Hasan bilang, eh Husain, salah cara wudhu kamu. Yang betul tuh gini loh. Nah orang tuanya tuh udah ngeliatin, oh caranya gitu toh. Nah,
dia tanpa sakit hati, akhirnya dia mau mengikuti kebenaran, cara wudhu yang benar tanpa menyakiti hatinya, dia mau mengikuti kebenaran. Makanya cara dakwah itu macam-macam. Kalau antum misalnya adalah orang yang baru bertaubat daripada dulu kemaksiatan, antum kasih pengalaman antum. Apa pengalaman antum? Antum kok bisa taubat? Kalau antum punya ilmu, sampaikan yang antum tahu. Kalau antum ngerti tentang pengobatan, kemudian antum berdakwah dengan cara antum, pengertian antum, pengetahuan antum tentang pengobatan, dan lain sebagainya. Maka itu adalah cara dakwah para nabi sebelum kita. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, kisahnya banyak sekali. Kita lihat Nabi Yusuf, di zaman beliau, beliau diberi kelebihan apa untuk berdakwah? Untuk mentakwil mimpi. Kemudian kita lihat di zaman Nabi Musa, bagaimana cara dakwah beliau? Beliau punya tongkat. Di zaman saat itu banyak penyihir, tukang sihir, maka beliau diberi tongkat oleh Allah untuk membelah laut dan untuk mengalahkan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat di zaman Nabi Isa alaihissalam, apa cara dakwah beliau? Beliau bisa menghidupkan orang mati, beliau bisa menyembuhkan orang yang buta, beliau bisa menyembuhkan orang yang belang. Kita lihat cara dakwahnya beda-beda. Di zaman Nabi Saleh, Allah kasih unta. Untanya besar, bisa mencukupi susunya untuk orang satu masyarakat semuanya daripada masyarakat Nabi Saleh. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di zaman beliau bahasa Arab sangat indah sekali. Orang-orang penyair sangat banyak sekali. Maka Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Al-Quranul Karim yang mengalahkan semua tukang-tukang syair, semua penyair yang ada, semuanya kalah karena kehebatan Al-Quran. Coba kita lihat sejarah. Kalau antum pengen tahu rahmatnya Nabi, antum pengen mengaplikasikan kehidupan Nabi dalam kehidupan antum, baca perdalam sejarah Nabi, sirah Nabi, syama'il Nabi. Gak akan nyesel antum kalau baca tentang sejarah Nabi. Gak mungkin antum gak seneng. Paling asyik, paling enak ngabisin waktu itu kalau kita baca sejarah Nabi. Gak bosan-bosan. Terus kita akan menghadiri tadi itu, kita akan asyik. Abu Jahal itu, dari rahmatnya Nabi, kalau Nabi Muhammad lewat, Abu Jahal itu pasti dibilangi sama teman-temannya, Muhammad lewat, tutup muka. Tutup mata. Kenapa? Takut melihat Nabi, terus jatuh cinta sama Nabi. Masya Allah. Jadi melihat Nabi itu bisa membuat Islam. Kenapa? Enak dilihat. Jangan dakwah tadi itu mencureng ya kalau kata orang Jawa. Mukanya kemudian nyalah-nyalahin sana sini. Kemudian misalnya yang hijrah disalahin, yang enggak tobat disalahin, terus benernya yang mana? Apakah cuma surga milik kamu? Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam ini masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari rahmatnya Nabi. Sampai Abu Jahal takut, khawatir melihat Nabi Muhammad, ditutup mukanya. Satu terakhir kisah tentang rahmat Nabi. Ada namanya dulu sebelum menjadi sahabat Nabi namanya Thumamah. Thumamah bin Uthal. Hadis ini hadis hasan. Jadi Thumamah bin Uthal ini dia yang memberikan, yang memasok makanan gandum ke Mekah. Jadi di Mekah itu gandum, apa katanya Thumamah? Pokoknya Mekah itu yang memberikan gandum semuanya dari Thumamah. Jadi juragan gandum. Kemudian Thumamah suatu saat selesai jihad, ditawan oleh umat Islam. Ketika ditawan, para sahabat sudah bilang, Nabi bunuh aja ini Nabi. Ini pendekar Nabi. Kuat banget Nabi, kalau kita lepaskan bahaya, banyak umat Islam yang terbunuh nanti Nabi. Bahaya Nabi, dia juragan gandum Nabi, bunuh aja. Kata Nabi, jangan. Ada kesempatan dia masuk Islam. Ikat aja di tiang sini, di dekat Masjid Nabawi. Ketika diikat di situ, Nabi bilang, perlakukan dia seperti manusia. Dikasih makan yang enak, saat mau buang hajat diantarkan, kemudian diikat lagi, jangan terlalu kasar mengikatnya. Kemudian Thumamah ini nonton kajiannya Nabi Muhammad, sholat para sahabat, sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah itu hatinya sudah tergerak. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu
sebetulnya percaya sama Islam. Fa innahum la yukadzibuna, kata Allah. Hei Nabi Muhammad, mereka tuh orang-orang kafir sebetulnya enggak mendustakan kamu, tapi mereka gengsi mau masuk Islam. Maka akhirnya Thumamah sudah mau tergerak tapi masih gengsi. Ah, kalau saya masuk Islam saya nanti jadi apa? Hari pertama Nabi mau pulang ke rumah, Nabi tanya, "Thumamah, gimana? Sudah mau masuk Islam? Fix?" "Enggak mau," katanya si Thumamah. "Enggak mau." Kemudian akhirnya Nabi Muhammad hari kedua siang sama mau pulang, tanya lagi, "Thumamah, gimana? Mau masuk Islam?" "Enggak mau." Hari ketiga Nabi Muhammad bilang sama Thumamah, bilang sama para sahabat Nabi, "Lepaskan Thumamah." "Nabi, dia belum masuk Islam. Masa dilepaskan, Nabi?" katanya para sahabat. Kata Nabi, "Lepas." Terus Nabi bilang sama Thumamah, "Hei Thumamah, kamu kalau mau ambil air wudu, mau mandi, mau masuk Islam sebelah sana ya." "Belum masuk Islam ini?" Nabi sudah nunjukin sama Thumamah, "Sebelah sana ya," kata Nabi. "Dah, lepasin, lepasin." Sahabat heran sama Nabi. Kemudian Thumamah melihat rahmatnya Nabi, berangkat ke sana untuk mandi dan kemudian untuk datang kepada Nabi Muhammad mengulurkan tangannya, "Wahai Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Maka Thumamah terakhir ya, Thumamah menyelesaikan cerita ini, kemudian pulang ke Makkah. Ketika pulang ke Makkah, saat tawaf, cara tawafnya berbeda dengan orang-orang kafir yang lain. Maka Abu Jahal bilang, "Eh Thumamah, tawafnya cara siapa kamu ini? Kamu ikut Muhammad ya?" "Iya, kenapa? Mau apa kamu? Gak mau tak kasih gandum?" "Kalau kamu mau gandum, jangan protes. Mulai sekarang demi Allah, saya gak akan kasih gandum kepada kalian." Beberapa hari mereka kelaparan, mereka akhirnya buat surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat dikirim kepada Nabi, Nabi baca isinya, "Wahai Muhammad, kamu tuh kan orangnya baik." Abu Jahal nih yang nulis ini. Yang nulis Abu Jahal nih. "Kamu kan orangnya baik, kamu kan orangnya dermawan, kamu kan orangnya enggak tegaan. Masa kamu mau menyakiti kami, enggak ngasih kami gandum? Bilang tolong sama Thumamah supaya gandumnya tetap dikasih kepada orang-orang Mekah." Nabi ketika baca surat itu, Nabi ketawa. Nabi tersenyum, tapi tersenyumnya Nabi beda sama kita. Kalau kita kalau ketawa, "Hahaha." Tapi kalau Nabi Muhammad, paling ketawanya Nabi cuma terlihat gigi gerahamnya. Kayak saya begini. Maka akhirnya Nabi bilang sama Thumamah, "Jangan, bukan ajaran kami, bukan ajaran Islam yang mana menahan pasokan makanan walaupun kepada orang-orang kafir supaya mereka dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin." Ini sedikit yang bisa saya sampaikan karena waktu terbatas. Maaf karena lebih, karena menyelesaikan cerita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.